Aduh. Oh, jadi mereka main curang. Nggak usah dipikirin, kalah menang tuh biasa dalam sebuah pertandingan, ya. Tapi Pak Ustadz, kita semua itu emang pengecut. Kita nggak pantas jadi pemain sepak bola. Aduh, bener Pak Ustadz, kata si Wati. Buktinya aja, kita kan masing-masing punya keistimewaan yang berbeda-beda. Sedangkan mereka nggak punya. Tapi kok mereka bisa menang, Pak Ustadz? Gue maklum semua pada kecewa. Tapi mendingan sekarang kita pada bubar aja dulu. Tapi besok kita kumpul lagi, latihan lagi. Tapi nggak di sini, oke? Okay? Okay, udah, jangan dilatih. Udah. King, main King. Iseng banget sih, Tat. Orang lagi enak-enak ngayal, malah dipukulin kentongan. Lu lagi ngelus-ngelus tiang ronda. Ngapa lu demen sama tuh tiang? Emang saya udah PA, Tat. Saya masih waras, Tat. Emang saya lagi demen sama orang, tapi bukan sama tuh tiang. Mau sama si Romla, sama Nyawati. Udah lama banget, Tat, saya demen sama dia, Tat. Tapi saya bingung, Tat. Bagaimana ngungkapinnya? Tentunya bawe rantang. Aduh, pasti Ustadz Adi bakal seneng ay bawain semur jengkol rasa duren. Ya elah lu, Jak. Lagian hari begini lu masih bingung gimana caranya nembak perempuan. Kalau lu kagak bisa ngomong langsung sama dia, lu kan bisa nulis surat. Lu bikinin dia puisi. Beres kan? Itu dia, Tat, masalahnya. Dari dulu sampai sekarang, saya paling gak bisa, Tat, bikin puisi. Lu ngapain ngeliatin gua? Siap lu? Siap, Tat. Lu catat kata-kata gua nih, ya? Iya. Romla! Lu begitu mempesona, bagai bidadari yang turun dari kayangan, jangan kayangan, langit. Mata lu yang bulat. Ih, tinggi banget sih. Gua banting juga. Sayang juga ya. Mendingan buat Dina. Tega banget sih lu. Udah. Seperti jengkol Bangkok. Hidung lu yang mancung seperti hidung gajah. Dan senyuman lu bisa bikin rontok hati tukang kredit. Tatap. Ini sebenarnya Ustadz mau bikinin saya puisi apa mau ngeledekin? Lu ngapain sewa sama gua? Gua itu bikinin kalimat-kalimat puisinya harus sesuai sama roman muke lu. Kalau gua bikin yang lebih bagus, si Romlah kagak bakal percaya. Lu istighfar lu. Si Romlah lu bikin kayak berhala. Berhala? Ustadz ada-ada aja dah. Rom lah, gimana sih Rom cara ngungkapin perasaan gue ke lu?
Pati. Neng, anaknya saya. Makan dulu yuk. Kan lu belum makan seharian, Neng. Pati. Nih nya masakin masakan kesukaan lu nih, makanan enak banget dah. Ada semur jengkol juga nih. Kenapa lagi lu? Pakai nanya lagi lu. Udah tahu gara-gara lu ya. Adik lu nih kagak mau makan. Gara-gara lu tuh ngalahin pertandingan. Adik lu jadi ngambek nih, Siwati. Dia kagak mau makan, kagak mau minum, dekem aja. Hammer, kayak betelor. Pokoknya kalau ada apa-apa nih sama adik lu, lu tuh harus tanggung jawab, eh? Ya, Nyak. Tapi kan itu bukan salah Iwan. Dianya sendiri yang menantangin Iwan. Dianya aja yang nekat sama Iwan. Ah, udah tahu Iwan jagoan sih tuh. Nanti dia kalau lapar juga pasti keluar. Nggak bakalan di dalam kamar terus. Mendingan makanan itu buat Iwan. Kakak, enak aja lu. Denger ya, Nyak kakak bakal ngasih lu makanan sebelum adek lo nih makan. Nyak kok gitu sih? Itu namanya beli kasih. Bodo amat. Ya, Nyak. Dasar tuh ya, yang dikucuk. Batal-batalin rencana gue aja. Dina, denger ya. Mulai besok lu gak usah lagi main-main sama si Wati, anaknya Romble Jani Kucrut tuh. Nyak, datang-datang kok langsung marah-marah sih? Emangnya kenapa sih Dina gak boleh lagi main sama si Wati? Si Wati kan anaknya baik. Apanya yang baik? Din, mana ada anak perempuan botak kayak tuyul? Belum lagi tuh temen-temennya pada aneh-aneh. Nyak kagak mau ngeliat lu ketularan aneh, ngerti gak lu? Tapi kan Nyak. Tapi, pokoknya kagak usah tapi-tapian. Mulai sekarang lu kagak boleh lagi gaul sama mereka. Titik. Nyak, Nyak bawa apaan Nyak? Semur jengkol rasa durian. Abisin nih, ye, buat lauk makan malam lu. Ngerti? Abisin. Gua petir. Kalau sampai sekolah lu berdua berantakan, lu berdua kagak boleh lagi main bola.